Swiper Troll Space Crew yang sangat berguna dan sangat haram, dan di video kali ini kita akan membahas teori dari roll ini. Nah, sedikit info Swiper pertama rilisnya pas event Imlek cuy. Dan konsep awal Swiper seperti ini cuy, dan juga Swiper dulunya bisa menukar hasil suara tanpa batas, tapi untungnya udah di nerf cuy, dan langsung saja kita masuk ke bagian teori. Nah, teori gua tentang Swiper. Nah, mungkin pernah ada kejadian yang dialami di kapal ruang angkasa yang dimana para kru angkasa selalu membuang seorang kru dan menyebabkan impostor dengan mudah mengelabui para space crew. Dan karena hal itu, pemimpin tim armada pun memutuskan untuk merekrut seseorang yang memiliki insting yang hebat dalam menemukan impostor, dan di saat itulah Swiper pun masuk menjadi role space crew cuy. Dan Swiper pun berjanji akan menebus kesalahan space crew dalam memvoting agar dengan mudah membuang impostor dengan kemampuan khususnya, yaitu menukar. Nah, kenapa gua bilang Swiper akan menebus kesalahan? Nah, jika kalian MVP menggunakan Swiper, nah nanti pas di gaya MVP-nya bakalan ada teks seperti ini cuy. Dan juga kenapa ada Godfather di awal teori, nah itu karena kejadiannya berada pada saat kejadian mode Liga Impostor cuy. Dan juga aku sudah buat teori Liga Impostor cuy, dan kalian bisa menemukannya di deskripsi cuy.